mafia-mafia ini membuatnya jelas. Nah terakhir itu ini pula pak motornya itu disiram air keras cacat seumur hidup. Ini pula buat selain itu dari 2017 pak. Mantap seperti ini pak tahun 2020 jaring mantun kasusnya. Masih ya kalau si Rose ini ku wonten sing aku pelaku ini nggak pelaku ini ku pak Brimob anggota Brimob aktif tidak ngerti hukum kok tapi dia bilang nggak mau menurut pula kok bukan masuk akal nggak kapan ini kok cepat kirangan beran apa tuh supaya orang pelakunya ini kecekel pelakunya kecekel tapi aneh loh pak aneh ini kok malah bengok-bengok jero saya tidak akan melupakan dendam pribadi loh intinya jero saya ini enggak ada dendam pribadi karena Novel Baswedan di rumah sana masyarakat itu goblok apa piye mosok wong Brimob wong ngerti hukum ngerti aturan melukai sesama aparat penegak hukum sampai cedera mana ya kan goblok banget apa baru ngonton kecekel kenapa terakhir sidang terakhir bulan apa ngonton pelanggan sudah jelasnya gak ngonton
didakwa kasus korupsi nopo kasus pembunuhan berencana nopo yang mengarah pada korupsi mau jadi nopo namine di ajukane tindak pidana umum tuntutane niku nopo kriminal biasa yo nopo istilahnya godfather dia nonton yang buatan kecekel apa ngibuk taruh penegara gitu yang ngeluan emang tadi yang ini gitu yang dituduh yang mengaku sebagai apa yang melempar air keras ke novel Baswedan ini dibelani pak kepolisian itu menyediakan pengacara tapi salah aparat penegak hukum melakukan tindakan goblok negara nasib membayari pengacara nih pak kan ya Allah ini model pikir lagi mana emang itu tadi tiang yang tobi menyuarakan yang dilani novel Baswedan yang dirasa anti NKRI anti Pancasila perkara ini novel Baswedan ini menurut apa jenggoten ronani cingkrang sorate jamaah sorate onsen itu apa kadal gurun pasir nopo-nopo sampai dituduh lho pak dirasa ini pun rekayasa nopo dan semrawut ini wonten kasus corona berdar nggih lali tiang-tiang terus mboten dileng lek enten kasus ukurane pun wonten 3 tahun menawi mangke kasus kasus sing munir niku sing ditangkap niku sing mboten napa intelektual pelaku nih, pelaku intelektual tapi terus yang mengisor itu ya sampai kapan itu nih betul mulai jadi yang zaman 66 ini jeneng akutasi aktif yang PMI perjuangannya jelas musuhnya jelas saat ini Sinten musuh Jelur piyambak Boten jelas Boten jelas pun di musuh ya Boten jelas pun di kontrol ya Rekangnya pun di Yes Suwi-suwi koruptor ini pun di Dingoni dari negara Kur bahasa ini wae sajak-sajak ini diberantas kerja-kerja di keras-kerasnya ini kenyataan ini wong sele mawon benten kali kenapa terpidana-terpidana lagi makanya betah loh bang ya ini menjadi lebih nyaman aku metu-metu saya yang penjara gitu duit SAK lupa umat rasanya negara ini jadi tapi enggak kalau kasih hilang itu tuh yang dimengar orang tak jika api yang penting fokus dan mau